Informasi selanjutnya, Saudara, dalam pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Solo, kontingen Jawa Tengah menjadi juara umum dengan meraup total 406 medali. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana berjanji akan ada bonus bagi para atlet. Jawa Tengah berjaya di pekan Paralimpiade atau Peparnas ke-17 di Solo. Kontingen dari Jawa Tengah meraup 406 medali dengan rincian 161 medali emas, 121 medali perak, dan 124 medali perunggu. Menanggapi hal ini, PJ Gubernur Nana Sujana sangat bangga dan memberikan apresiasi tinggi. Bahkan, para atlet yang meraih medali akan diberikan bonus sesuai perolehan mereka. Ya, ini suatu kebanggaan tentunya bagi kami dan juga bagi masyarakat Jawa Tengah. Gitu. Karena setelah sekian lama, ya, Jawa Tengah belum lama gitu untuk belum pernah menjadi juara umum. Gitu. Dan hal ini bisa tercapai gitu. Tentunya ada bonus kan, gitu, ya. Bonus yang akan diberikan kepada para atlet. Ya, kami sudah menentukan. Dan di era saat ini sesuai dengan apa namanya arahan Pak Presiden Republik Indonesia bahwa tidak ada perbedaan. Ya. Saat ini yang dikedepankan adalah kesetaraan. Hal ini akan berdampak bagus bagi pengembangan sport tourism di Jawa Tengah. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.